Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu menjalin ukhuwah melalui majelis ilmu. Pada kesempatan ini adalah merupakan nikmat Allah SWT di kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah dan diberikan keberkahan serta merupakan majlis yang insya Allah menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, anak dan istrinya, kepada seluruh para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang setia di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari berbangkit. Kembali kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan kajian al-usul allati bana 'alaiha ashabul hadis atau ahlul hadis da'watuhum ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sudah beberapa majlis sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari supaya jelas apa yang dimaksudkan dengan ahlu al-hadis, dan sudah kita nukil perkataan para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan ahlul hadis, yaitu seperti kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ahlul hadis adalah mereka yang senantiasa menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam beragama dalam beragama, yaitu berakidah dengan menggunakan hadis, beribadah berlandaskan hadis, kemudian bermuamalah juga dituntun oleh hadis, dan berakhlak dan beradab juga mencontoh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sudah kita pelajari pula seperti yang disebutkan oleh mu'alif dalam muqaddimah bahwasanya ahlul hadis adalah mereka yang selamat, mereka yang al-ta'ifatul mansurah, yang senantiasa diberikan Allah SWT pertolongan dan senantiasa berdiri di atas jalan kebenaran al-haq, tidak peduli atau tidak terpengaruh oleh cemoohan atau direndahkan orang karena dia atau ahli hadis meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hadis Nabi alaihi salatu wassalam adalah cukup dan sempurna dalam beragama dan dalam berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka disebutkan secara eksplisit dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga disebutkan dalam perkataan as-salafus salih, bahkan orang-orang yang sedak sejalan dengan mereka sekalipun
mengakui kebenaran manhajnya, seperti yang terakhir kita baca dari Al-Karabisi. Al-Karabisi ketika akan meninggal, itu Al-Walid Al-Karabisi yang merupakan guru daripada Husain Al-Karabisi, seorang ahli kalam yang sampai ke puncaknya dan menjadi soko gurunya. Dia berwasiat kepada anak-anaknya untuk mengikuti metode manhajnya ahli al-hadis. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, setelah kita menjelaskan supaya nanti kita tahu bahwasanya ahlul hadis itu bukanlah yang dimaksud adalah pakar hadis, tidak, atau mengambil spesialisasi hadis, tidak. Karena tidak sedikit, seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, bahwasanya tidak sedikit orang menuntut hadis, meriwayatkan hadis, tetapi tidak konsisten mengikuti manhaj ahli al-hadis. Seperti yang akan kita lihat atau kita lihat di kalangan khususnya mereka yang mutaakhirin, yang tidak punya khibrah pengalaman yang cukup tentang manhajnya al-mutaqaddimin, sehingga mengira bahwasanya apa yang dikatakan oleh sebagian mereka yang mungkin adalah tidak mengikuti metodenya ahli hadis, dianggap itu sebagai metode ahli al-hadis, walaupun itu sebenarnya pengaruh daripada hadas, pengaruh daripada sesuatu yang baru, lalu dimasukkan hadis ke dalam acuan tersebut sehingga melahirkan bentuk yang lain yang tidak sama dengan apa yang dikata-kata atau apa yang diikuti oleh ahlu al-hadis. Ma'asyiral kiram, insyaAllah bersama kita mempelajari sedikit demi sedikit sab'atu usul, itu 7 landasan utama dakwahnya ahli hadis. Mungkin tuan-tuan bertanya-tanya, apa pula sebabnya kenapa kita mesti membahas masalah ini? Ini bagus untuk mahasiswa yang belajar usulul dakwah, ya, itu dasar-dasar dan landasan dakwah. Sehingga dakwah itu, dakwah yang jelas kaedahnya, jelas rambu-rambunya, sehingga jelas pula visi dan misinya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita isyaratkan bahwa kita sering mendengar, atau barangkali kita ada mendengar orang yang mengatakan bahwa ulama-ulama yang natabian mereka adalah ahlul hadis seperti Malik, Syafi'i dan Ahmad misalnya, dianggap tidak mendalami ilmu akidah, dianggap tidak memiliki pengetahuan yang sistematis tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, akibat tidak mengambil akidah daripada generasi pertama tersebut atau generasi utama dan pertama tersebut, sehingga dikiralah akidahnya ahlus sunnah yang memalingkan sunnah dan tidak mengikuti sunnah. Sebagaimana hari ini ibadahnya ahlus sunnah adalah yang tidak memakai sunnah sesuai dengan yang dicontohkan oleh sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bila ada yang mencoba mengembalikan, berusaha mengembalikan kepada generasi atau seperti yang diamalkan Nabi SAW, diyakini oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dianggap melenceng dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga lahirlah pernyataan di hari-hari ini, yaitu al-sunnah wal jamaah di Indonesia berbeda dengan al-sunnah wal jamaah di tempat lain. Subhanallah. Ini dasarnya apa?
Di mana dasarnya ini? Bahwa Ahlussunnah di Nusantara harus beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah di belahan dunia lain. Ahlussunnah itu satu, sunnah itu satu. Bila diitlakkan sunnah, yang dimaksud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah siapa-siapa, bukan sunnahnya Nusantara, bukan sunnahnya Eropa, bukan sunnahnya Afrika, tidak. Kita tidak seperti orang-orang agama lain yang kalau di Afrika nabinya berwarna hitam, di Eropa putih kemerah-merahan, pas di Indonesia nabinya berwarna sawo matang. Enggak. Ya, Nabi Muhammad SAW tetap Nabi. Sunnah yang dikatakan adalah sunnah Nabi SAW. Maka yang paling berhak memangku atau memakai nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Oh, itu pemahaman Anda? Tidak. Pemahaman Nabi sendiri dan pemahaman para sahabatnya. Buktinya di mana? Ya, dia yang amalkan seperti itu. Dia yang mengatakan seperti itu. Dia yang menunjuk seperti itu. Dia yang mencontohkan seperti itu. Nabi alaihissalam seperti yang sering kita ulang-ulang, bukan hanya pembawa teori, tetapi beliau adalah pelaksana teori itu sendiri sebelum didawahkannya kepada umatnya alaihissalam. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, maka mengaji tentang usul allati bana alaiha ashabul hadis ad-da'wa ila Allah Subhanahu wa taala saat ini sangat urgen dan sangat penting, karena banyak dikelabui atau syubhat yang membuat yang jelas ini menjadi abu-abu, yang sudah jelas-jelas itu menjadi tidak jelas, sehingga umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah di berbagai belahan dunia berbeda. Padahal sunnah itu adalah satu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita tidak lagi memakai istilah Ahlussunnah di Indonesia, Ahlussunnah dah. Ahlussunnah di seluruh dunia adalah mereka yang akidahnya berdasarkan sunnah, ibadahnya mengikuti sunnah, muamalahnya mengacu kepada sunnah, akhlak dan adabnya meneladani sunnah. Dengan demikian, tidak ada lagi rasisme dalam beragama. Dan tidak ada rasisme dalam beragama nanti. Oh, itu Islamnya Eropa, itu Islamnya Nusantara, itu Islamnya Riau, itu Islamnya Kampar, itu Seremnya, Khoroi dan sebagainya. Bukan. Islam itu satu. Inna dina indallahil Islam. Seperti kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ma lam yakun dinan fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam li yakun dinan fi yawmina au fi zamanina, yang tidak masuk bagian dari agama di zaman Nabi, tak masuk agama di zaman kita, walaupun diada-adakan orang dan dilakukan oleh umat Islam. Makanya Islam, sunnah itu, hadis itu, ya, ada ahlul hadis dan ahlus sunnah itu satu dimanapun. Walaupun mereka pada aplikasi nyatanya mungkin secara fikih mengikuti mazhab Syafi'i, begitu fikih mengikuti mazhab Hambali, itu biasa. Tetapi kita tahu bahwa metodologi yang dipakai oleh Syafi'i dan Ahmad, Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdul Rahman bin Mahdi, semuanya mengacu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah pesan setiap imam itu, baik Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, selalu memesankan kepada pengikutnya, bila bertentangan pendapatku dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil hadis Nabi, tinggalkan pendapat saya. Kalau kita hari ini tidak, ya, sudah jelas sunnah Nabi, seolah-olah kita katakan mazhab kita beda dengan mazhab beda mazhab kita dengan mazhab Nabi SAW, karena tidak sedikit yang jauh. Oh, mazhab kita mazhab Syafi'i, ini kan Nabi, lalu antum nak berbeda mazhab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, maka perkataan mereka, ya, imam-imam yang diikuti itu selalu mewasiatkan ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ingat apa yang saya katakan pada beberapa pertemuan
sebelum ini sering saya ulang-ulang bahwa yang berjalan di jalan yang benar bukan berarti selalu. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, bukan tidak ada pelanggaran sama sekali. Ya, kita sudah berada di jalan yang benar, di lingkungan yang mungkin katakanlah steril ya, lingkungan yang sifatnya sudah memahami dan mengikuti, tapi tidak ada satupun yang maksum. Kita tidak boleh seperti orang Syiah yang mengatakan siapa yang masuk Syiah maksum. Kita tidak boleh seperti orang Yahudi yang siapa orang-orang Yahudi adalah kekasih Allah dan orang-orang dekat dengannya. Tidak. Kita hanya berusaha untuk berada di lingkungan yang benar, di jalan yang benar, di manhaj yang benar. Tapi jangan kita tuntut saudara kita selalu benar. Cuman kita harus selalu membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, supaya tidak satupun yang tercecer dari saudara-saudara kita. Ma'asyil kiram. Jadi ikut apa? Catat tuh baik-baik kaum muslimin dan muslimat, bahwa yang berada di manhaj yang benar bukan selalu benar. Ya, pasti ada satu-satu dia tersalah dan tersilap, dan itu biasa. Semakin besar atau semakin luas ilmunya dan istiqamah dengan ilmunya, kesalahannya semakin sedikit. Tapi semakin semakin sedikit ilmunya dan sedikit pula istiqamahnya, maka dia semakin banyak pula kesalahannya. Oleh itu, jangan putuskan hubungan dengan saudara akibat satu kesalahan. Ini kadang-kadang ya, satu kesalahan hilang 10 yang benar gara-gara satu kesalahan. Tapi tutupilah satu kesalahan untuk memelihara 10 yang benar tadi. Gimana cara menutupinya? Ya, kalau dia berdosa, kita tutupi aibnya. Kalau dia tersalah, kita bimbing ke jalan yang benar. Jangan kita kata, oh tinggal aja lah. Kamu sudah, ya sudah keluar dari manhaj, pergilah jauh-jauh. Nah, sebab jangankan saudara kita yang sudah ngaji dengan kita, orang-orang kafir yang tak pernah duduk dengan kita sama sekali, kita punya kepentingan untuk mengajak mereka untuk ke jalan yang benar. Inilah dakwah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, untuk menjawab bahwasanya para ulama kita, khususnya as-salaf, al-a'immah, mereka bukan tidak punya pengetahuan tentang akidah. Tapi silahkan baca kitabnya Imam Ibn Rajab rahimahullah, Fadhlul Ilmi Salim Al-Khalaf, dan kata Ibn Abbas rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa mereka itu tidak banyak bercakap bukan karena tidak berilmu, bukan pula karena lidahnya keluh, bukan dia tidak fasih, mereka orang ahli fasaha, tetapi mereka diam banyak akibat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak banyak cakap. Dan kedua, mereka cepat pahamnya dan cepat mendengar dan mengikuti. Kalau kita masya Allah, ya kita mendengar cepat tapi memahami lambat. Kemudian kalau sudah paham menaati lambat lagi. Nah, jelas itu. Jadi kalau kita sudah mengikuti apa namanya, paham sudah benar tidak itu? Benar. Terus kenapa tidak diamalkan? Kan cuma, nah itu masalah. Cuma jangan terlalu dipaksakan. Subhanallah, siapa yang maksa dalam agama? Ya tidak ada paksaan dalam agama ini. Tetapi orang-orang yang beruntung adalah mereka yang tahu sesuatu itu menguntungkan, dia kejar. Yang tahu sesuatu amal itu menambah pahala, dia gunakan kesempatan. Bukan beralasan gara-gara sunat tinggalkan saja, gara-gara makruh hampai saja. Bukan. Inilah metode yang berbeda antara as-salaf dengan al-khalaf. Kita selalu beralasan bahwa asal ada pendapat ulama ikuti saja. Kalau mereka dulu tidak, bila terjadi perbedaan pendapat ulama, mereka cari mana yang didukung oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada al-aslul awal. Kalau kita biar kita tahu bahwa sesungguhnya mereka, bahwa mereka itu adalah ahlu al-iman qabla ayyakunu ahlal ilmi.
Mereka itu belajar iman dulu sebelum belajar ilmu. Makanya masalah akidah itu adalah dasar utama mereka. Oleh sebab itu huwal aslul awal, merupakan asal atau pokok utama dari pokok-pokok yang dibangun di atasnya dakwah ahlul hadis kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin adalah ketidaktahuan, kalau tidak mau dikatakan kebohongan, bila mengatakan bahwa ulama-ulama yang terkenal itu tidak memiliki manhaj dalam akidah secara sistematis. Kalau alasannya mereka tidak menulis kitab, kita katakan Nabi alaihissalatu wassalam tidak menulis. Nabi ada tulisannya, karangannya tentang akidah? Ada. Tapi berarti Nabi tidak mengutamakan akidah? Atau Nabi belum mengajarkan akidah secara sistematis? Hah? Ada yang berani? Nabi punya kitab tentang akidah enggak? Enggak punya. Ada. Terus Nabi enggak mengajarkan akidah? Ngajar, tapi enggak sistematis. Hah? Atau acak-acak? Inilah kaum muslimin, kebodohan kita. Kita al-khalaf begini bodoh cara berpikir kita. Bahwa kalau enggak punya kitab berarti ilmunya kurang. Makanya yang diangkat jadi profesor yang pandai nulis, walaupun kadang tidak tidak berilmu, pandai nulis, pandai nyoret. Sedangkan orang-orang yang berilmu yang tak pandai menulis tidak bisa jadi profesor, karena sekarang yang dinilai adalah tulisannya. Tuh, tulisan. Kalau ceramah nilai 0,01 cuma tuh. Tapi kalau nulis 40 nilainya. Ya, kalau nulis kitab hadis mungkin dapat 20 nilai atau 10. Tapi kalau nilai kitab pemikiran, coba nanti bikin tulisan pemikiran Dr. Dasman dalam bidang hadis, 40 nilai itu. Tapi kalau coba tulis hadis-hadis tentang ini, itu 20 nilai. Allahu musta'an. Kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak? Jadi secara berpikir seperti ini, akhirnya kita mengatakan ulama-ulama as-salaf yang tak punya kitab tentang akidah dianggap akidah mereka tidak tersistematis atau tidak tersistem dengan baik. Subhanallah. Kalau tidak tersistem dengan baik kan tidak teratur, kacau akidahnya. Iya tak? Berarti sama aja kita mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akidahnya tidak jelas. Tidak jelas. Kalau antum katakan bahwasanya, oh hadis-hadisnya belum disusun. Ya memang Nabi tidak menyusun dia. Coba silakan dakwahi seperti mana Nabi memulai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dakwah Nabi tentang akidah itu sepanjang dakwah. Sejak Nabi diutus akidah sampai menjelang meninggalnya. Ya, kalau 23 tahun beliau membina akidah, lalu kita katakan akidahnya tidak tersistem karena tidak punya kitab, auzubillah, ini perkataan jauh dari hakikat ilmiah dan tidak bisa diterima secara akademis. Baru setelah ada ulama di abad keempat baru tersistem akidah Islam. Berarti akidah sebelumnya tidak tersistem. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini pentingnya kita kembali kepada asal, back to basic, bahwa sesungguhnya orang yang ahlus sunnah itu adalah mereka yang membangun akidahnya di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melakukan ibadahnya dengan berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bermuamalah kecuali senantiasa mengacu kepada sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam, dan tidak pula berakhlak kecuali meniru apa yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat ataupun yang menyaksikan di mana pun berada, bahwasanya ini tauhid ini adalah akar tunggangnya, ya akar tunggang namanya, yaitu yang merupakan pondasi utama
Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi mendakwahkan tauhid itu selama hidupnya. Ya, selama hidupnya. Sedangkan hukum-hukum baru turun kebanyakannya adalah di Patra, di Madinah setelah 13 tahun fokus tentang akidah. Maka mustahil kita atau tidak beradab kalau kita katakan bahwa akidah belum tersistem. Allahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sama dengan kalau kita mengatakan bahwa ulama-ulama as-salaf mereka tidak paham usul fikih, sebab kitab usul fikihnya enggak ada. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, dari mana Imam Asy-Syafi'i menulis ar-risalah? Dari fatwa-fatwa sahabat, dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ dia dapat. Lalu mereka mengamalkannya dulu agama ini secara sempurna, secara komprehensif. Berarti mereka paham dah istimbat hukumnya? Paham. Cuman jangan ditanya kepada mereka tentang bagaimana hukum naik pesawat. Belum ada pesawat itu memang. Tapi dasar ilmunya sudah ada atau belum? Ya sudah ada. Mereka seandainya mereka hidup hari ini, mereka lebih cepat paham daripada kita. Cuman mereka hidup di zamannya. Kalau sempat kita hidup di zaman itu, kita terpelongo pula. Lambat kita pahamnya. Allahu musta'an. Oleh itu kaum muslimin muslimat, mereka banyak bercakap, banyak menulis, tidak berserta-merta menandakan bahwa kita lebih alim dari ulama terdahulu. Oleh itu kaum muslimin muslimat, sekarang misalnya kalau antum lihat atau kita lihat Imam Asy-Syafi'i dengan Imam An-Nawawi rahimahumallahu jami'an, mana yang lebih banyak kitabnya, Imam Nawawi atau Imam Syafi'i? Imam Nawawi. Sekarang anda nak nanya, mana yang lebih alim, Imam Syafi'i atau Imam Nawawi? Tidak, saya Nawawi aja lusat ya. Nah, Imam Syafi'i lebih alim. Di mana kita tahu? An-Nawawi sendiri juga mengakui itu. An-Nawawi sendiri ya, meletakkan Imam Syafi'i itu di atas selalu di dalam kitab-kitabnya. Oleh sebab itu, banyaknya kita, banyaknya bercakap, belum tentu lebih alim. Makanya hari ini saya banyak cakap, ya antum lebih tentu dari alim dari antum lagi. Baiklah. Jadi at-tauhid yang pertama, dasar utama dakwah kita adalah tauhid. Tanpa tauhid, ya antum jadi imam besar di bidang fikih tapi tak bertauhid atau tak benar tauhidnya, barangkali wallahu alam, kalau sempat tidak benar tauhidnya sampai merusak tauhidnya, maka fikih yang banyak itu yang melahirkan ibadah yang banyak, muamalah yang banyak tersebut bisa saja masuk pada wa qadimna ila ma amilna, ha, yaitu sesuatu yang tidak berguna baginya di akhirat sama sekali. Allahu Akbar. Cepat sekali sih. Yalah, azanlah dulu tuan-tuan sini. Silakan. Atau cukup dengan azan itu. Silakan. Allah.
Baik, kaum muslimin dan muslimat, ternyata kita lebih kencang azannya. Masya Allah. Lambat mulai, cepat selesai. Ya, baiklah. Karena mungkin nak nyikat waktu ya. Benar. Baik. Insyaallah kita tidak panjang seperti kemarin lagi insyaallah. Ha? Bismillah ta'ala. Jadi tauhid adalah dasar utama. Bukan hanya al-hadis, ahlul Islam. Siapa yang mengaku Islam, maka yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, mungkin yang membuat orang mengatakan bahwa tauhid tidak tersistematis atau tidak ada buku di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, karena Al-Qur'an hadis cukup bagi mereka. Kita hari ini dah Qur'an hadis dah berpuluh-puluh fatwa, tak cukup juga. Kita nak mencari jalan lain lagi. Itu masalahnya. Mereka dulu, orang-orang dulu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, paham mereka bahwasanya konsekuensinya adalah banyak. Makanya orang-orang seperti Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Ya, bukan orang bodoh. Abu Lahab itu bukan orang yang tidak tinggi intelijensinya, mereka orang-orang cerdas. Abu Sufyan pada awalnya kan tidak masuk Islam, bukan tidak paham. Paham dia bahwasanya kalau sudah la ilaha illallah, maka hantu-hantu yang dituhankan itu harus dihilangkan. Kita hari ini kan banyak yang tak, banyak umat Islam dengan ringan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apalagi pas mau nikah. Nah, itu lancar itu. Karena harus diulang-ulang, karena pak kuahnya diulang lagi syahadatnya. Ini pak kuah ambil cara aman ini, betul. Sebab tidak sedikit orang tidak sholat, maka diulang lagi syahadatnya oleh pak kuah. Saya tidak tahu pakai itu alasannya, karena banyak orang tak sholat kan, makanya diulang lagi syahadat supaya tidak menikahkan orang yang tidak orang yang tidak Islam barangkali. Wallahu alam. Ini mungkin pak kuahnya berpendapat seperti mazhab jumhur yang mengatakan orang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun mengakui kewajibannya, dianggap keluar dari Islam. Ala kulli hal, ini khilaf di antara para ulama. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jadi mereka paham, maka tidak mudah mengucapkan. Kalau tidak percaya, cobalah sekarang suruh orang agama lain mengucapkan syahadat. Mau dia? Mau? Kenapa? Mereka lebih paham kayak dari kita. Mereka paham bahwa setelah mengucapkan syahadat tak boleh lagi masuk. Masuk? Kalau dia Kristen sebelum tak boleh lagi ke gereja. Orang kita tidak, dah berjuta kali ucapkan la ilaha illallah tapi menjadi jadi geng kelenteng, geng gereja. Allah musta'an kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak paham. Jadi orang Hindu paham dia, kalau saya sudah bersyahadat, saya harus meninggalkan Hindu pak. Hindu apa? Pura apa? Pihara? Saya tidak tahu juga namanya, tidak pernah masuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga dulu, makanya sekarang kayaknya seperti ini. Sepertinya orang-orang yang di luar Islam paham konsekuensinya, mereka tidak mau mengucapkan. Kita karena sudah di dalam, tidak paham konsekuensinya, aman mengucapkan. Sehingga tidak sedikit orang sekarang ada namanya perdunu, yaitu Persatuan Dukun Nusantara. Coba visinya apa, ada yang tahu tidak? Tak tahu juga, untuk meluruskan akidah umat. Subhanallah. Jadi untuk meluruskan akidah umat. Jadi ternyata yang tidak kedukun akidahnya tidak lurus. Subhanallah. Mirip-mirip dengan kita ya. Mirip-mirip. Kita meluruskan akidah, mereka juga nak luruskan akidah kita. Ya, akidah kita mengatakan seperti hadis Imam Ahmad, man ada arrafan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Siapa yang datang ke dukun
orang pandai, karena yang datang ke situ biasanya orang yang tidak pandai. Makanya dia, lalu dia benarkan apa yang dia klaim, mengetahui yang gaib dan sebagainya itu, maka telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti mau diluruskan oleh mereka bahwasanya yang berakidah seperti ini akidahnya melenceng. Siapa yang tidak pernah ke dukun dan membenarkan dukun berarti kafir kepada Nabi. Allah musta'an. Jadi hati-hati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak dari kita sekarang barangkali tidak memahami hakikat la ilaha illallah itu, sehingga banyak atau ada di antara umat Islam yang melakukan perayaan-perayaan syirik. Apa contohnya? Ada contohnya? Berkorban ke penunggu muara. Jadi kepala kerbau diantar setiap tahun ke situ. Acaranya islami. Syirik islami. Ya, syirik islami. Ketika ditanya, kan pakai bismillah Ustaz. Bismillah ala barakatillah. Jadi bernazar kepada selain Allah dengan nama Allah. Itu orang jahiliyah juga begitu dulu. Jadi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Mereka tidak beriman kepada Allah, berarti beriman ya, kecuali dalam keadaan syirik. Ketika ditanya, kenapa tuh pakai juga yang syirik-syirik? Oh, ini tidak syirik. Kita tidak menduakan Allah. Kita mengakui Allah yang mencipta, Allah yang melindungi. Terus kenapa diberikan ini? Belum sampai ke situ pemahamannya. Belum sampai ke masalah itu. Baru sampai kepada salah satu jenis tauhid. Sehingga para ulama hari ini terpaksa pula menjelaskan tauhid itu terbagi di tiga. Ada tak pula orang yang tersinggung dari pembagi tiga ini, dibilah trinitas katanya. Jadi ada Allah rububiyah, ada Allah uluhiyah. Karena tidak paham lagi itu masalahnya. Padahal kalau seandainya mau belajar duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, baca surah Al-Fatihah yang selalu dibaca, bahkan ditambahkan pula zikir setelah salat. Mohon maaf, saya tidak tahu riwayatnya. Membaca Al-Fatihah setelah salat, yang saya tahu adalah baca Fatihah dalam salat. Setelah salat saya tidak tahu, tapi dulu saya hafal dan saya laksanakan. Ada dalam buku perukunan Majmu' Syarif, ada memang ratib-ratib itu ada dulu. Tapi yang dilakukan Nabi saya tidak tahu. Kalau tuan-tuan tahu, saya sangat bersenang hati kalau diberi tahu, biar saya tambahkan atau mengembalikan batang terendam ya. Dulu itu kita hafalkan memang. Dulu itu yang kita hafalkan. Kalau jadi imam, astagfirullahaladzim walazim, la ilaha illallah, sampai Al-Fatihah ya. Ila hadrati sayyidina wa maulana. Itu dah. Apa bahayanya kan? Dari dulu dah hafal tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai mana tadi sih? Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu rububiyah. Anda memuji Allah Rabb segala alam. Berarti tidak ada Rabb selain Allah. Ini namanya apa? Rububiyah. Kok tidak pandai bahasa Arab katanya? Ini pandai bahasa Arab katanya. Jadi daripada Ar-Rabb, Ar-Rububiyah. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman asma wa sifat. Karena kalau nama tanpa sifat kosong. Ustaz itu pemuah misalkan, bergelar namanya Ustaz pemurah ya, tapi pas minta kayaknya bantuan kodoku tidak tanggung. Jadi pujian jadinya tidak? Jadi pujian? Tidak. Woi, si Anu tuh gagah berani. Nah, pas datang ular masuk situ, dia yang pertama lari. Makanya nama tanpa sifat kosong. Makanya setiap nama Allah mengandung sifat di dalamnya, dan tidak setiap sifat otomatis menjadi nama. Orang ini namanya tauhidul asma wasifat, bahwa rahmat Allah itu tak ada yang, walaupun kita punya rahmat juga, penyayang kan, Nabi kan ada rahmatnya juga, penyayang, cuma tidak sama.
hanya sama nama. Apalagi? Sudah itu. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Baru masuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhidul ibadah. Yaitu bertauhid dalam beribadah. Ini yang dimaksud dengan al-uluhiyah, bukan Allahnya ditrinitaskan. Cuman sayang, kalau benci memang tidak sayang ya. Kalau benci memang dah tidak sayang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dia, sehingga yang subhanallah, orang-orang kaum intelek pun tidak paham ini, padahal mengulang-ulang setiap hari. Kenapa? Karena tidak belajar tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar tauhid dari orang belakangan, sehingga yang ada adalah pengingkaran. Sebab yang belakangan banyak menafikan, tidak banyak menyetujui dan mengisbatkan. Coba lihat dalam kajian tauhid, khususnya di asma dan sifat, di metodologi orang belakangan banyak ditolak atau diterima. Ditolak. Allah punya tangan, tidak boleh. Allah bersemayam di aras, tidak boleh. Allah turun, tidak boleh. Allah datang, tidak boleh. Allah membentangkan kedua tangannya, tidak boleh. Allah melihat, tidak boleh. Allah punya mata, tidak boleh. Itu apa yang boleh? Awak boleh semuanya. Allah tidak boleh semuanya. Yang boleh hanya yang 20 saja. Baik, di mana dasarnya? Karena itu yang diterima oleh akal saya. Ternyata akal dijadikan patokan utama. Lalu ketika kita membaca, mengembalikan pada sunnah Nabi, dibilang pula kita tidak gunakan akal. Wah, puluh syahrun tidak paham tanpa akal. Bukan tidak menggunakan akal, tapi akal itu ya ibaratnya pengantar kita. Alat yang guna kita gunakan, bukan menjadi patokan. Tonton nak pergi ke bandara, naik apa? Naik takalici ya? Iya kan, naik taksi. Ya, takalici ya? Nah, taksi. Taib. Mana yang lebih hafal jalan ke bandara, antum atau sopir taksi? Sopir taksi. Iya. Begitu juga, orang semakin cerdas akalnya, semakin sering dia diasah, seperti tukar taksi ke bandara, lebih tahu dia jalan ke situ. Tapi setelah sampai bandara, antum menggayut juga dengan tukar taksi itu? Hah? Boleh tapi bayar lagi. Bayar lagi. Antum tinggalkan dia. Mana yang lebih hebat? Tukang sopir taksi atau pesawat yang akan ngangkut antum? Hah? Mana lebih hebat? Antum atau sopir taksinya? Sopir taksi lebih hebat? Sampai ke bandara atau sampai ke Jakarta? Kita yang lebih hebat. Buktinya kita yang bayar dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat, wahyu Allah turunkan. Wahyu Allah turunkan. Lalu akal diberi alat untuk memahami wahyu. Ternyata akal tak bisa menerima wahyu. Yang salah? Akal atau wahyu? Akal. Inyo tak bisa, masa wahyu dibuang? Dia yang tak bisa mencerna, masa wahyu yang dibuang, yang disalahkan. Nah, di sinilah letaknya masalah. Sebab wahyu itu seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti cahaya, bercahaya matahari. Jelas? Sedangkan akal itu seperti pandangan mata kita. Jadi kalau kita mandang, ya, mandang di sebelah dinding ini ada cahaya atau tidak? Nampak oleh mata saya? Nampak oleh mata antum? Enggak kan? Belakang enggak nampak lagi. Tapi ada enggak? Jangan bestingki pula, enggak ada, Ustaz, dikatakan. Enggak nampak semua. Jangan. Jelas? Makanya jangkauan wahyu lebih luas dari jangkauan akal. Maka jangan dipersimpit wahyu dengan akal. Sehingga dengan demikian akhirnya banyak ayat dan hadis yang tertolak. Makanya akidah mutaakhirin al-khalaf itu lebih banyak menafikan daripada menisbatkan. Mana yang lebih hebat, uang batido atau uang bayo? Tak tahu juga ya. Mana yang lebih hebat, orang yang siap sedia atau orang yang selalu menolak? Hah? Yang siap sedia. Yang selalu menolak karena ketidaktahuannya atau ketidakmampuannya.
Ah, mau bini? Ndak. Ah, mau sekolah? Ndak. Ah, mau kerja? Ndak. Itu karena hebat tu karena ndak hebat. Hah? Hebat. Yang hebat tu ndak. Ah, mau bini? Siap. Kerja? Siap. Sambil sekolah? Siap. Sambil menafkahi orang tua? Siap. Hebat ndak? Makanya kaum muslimin muslimat, kehebatan mutaakhirin al-khalaf adalah menolak. Kalau tuan-tuan ada kena tolak terus senang? Senang? Hah? Semua yang saya katakan tuan-tuan tolak semua, saya senang? Hah? Allah sekarang mengatakan begini, kita tolak dengan berbagai alasan, senang? Ya enggak. Seolah-olah Allah tidak pandai menjelaskan tentang dirinya kepada hamba-hambanya. Hamba lebih pandai menjelaskan tentang Allah daripada Allah sendiri menjelaskan tentang hambanya, tentang dirinya kepada hambanya. Inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tauhid merupakan landasan utama dalam dakwah ini. Harus duduk masalah ini. Kalau orang dulu dah paham semua ayat-ayat itu langsung dipahami. Allah Ar-Rahman wal-Arsistawa. Tidak ada lagi yang bertanya. Sebab mereka paham seperti makna yang disampaikan. Kalau sekarang karena sudah masuk virus yang lain, kalau seandainya istiwa berarti Allah putus pada aras. Antum dapat dari mana? Kalau seandainya istiwa mesti putus dari mana? Karena melihat raja duduk di atas singgah sana. Sebelum ada singgah sana, raja tidak ada tempat duduk. Itu yang terbayang sama dia. Makanya kalau gitu tidak mungkinlah Allah di aras, sebab setiap yang di atas membutuhkan yang di bawah. Tidak boleh tunjuk orangnya. Ini nunjuk tahu kata. Ini katanya tidak boleh ditunjuk, tapi nunjuk terus kan? Minta tolonglah kepada Allah, bertawakallah pada yang di atas. Kata-kata tahu, tapi pas ngaji hilang kayak itu. Iya, Isra Mi'raj. Lah Isra Mi'raj malam tadi tidak. Itulah salah itu tuan. Nah, naik ke mana? Ke atas. Nabi ngapain ke atas? Menemui Allah. Untuk ngapain? Menerima perintah. Terus di mana Allah? Salah sabui tadi. Salah sabui. Harusnya dia bilang Nabi kemana? Kemana-mana kaum muslimin dan muslimat. Makanya ahlus sunnah wal jamaah tidak susah-susah memahami akidah. Tapi ketika tidak dipakai sunnah dan jamaah, maka akidah itu menjadi rumit dan sulit. Kalau Allah di atas berarti dia syai'un. Kalau syai'un itu mesti benda. Kalau benda itu mesti bersifat dan mesti berzat. Kayak gitu ya. Taib kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Kenapa antum dah bilang Allah sendiri bilang dirinya syai'? Baca Al-Quran. Qul ayu syai'in akbaru syahadatan. Qulillahu syahidun baini. Wabainakum. Dan tidak mesti semua syekh itu mesti berzat dan bersifat. Buktinya syekh punya ilmu tak? Punya ilmu tak? Pasti antum bilang syekh ya syekh. Alamu syekhan. Saya tahu sedikit. Gitu ya syekhan. Antum sebut syekh. Tapi sekarang ilmu antum bisa dicium? Bisa dipegang? Bisa dilemparkan? Kalau bisa gitu antum lemparkan ke dada saya. Semua ilmu saya dapat nanti. Kau muslimin dan muslimat, dirahmatillah. Dia syekh, ilmu itu syekh. Nah, ini kalau anda paham yang memantik macam itu, dia dijui-jui doang. Untung lagi belajar dulu kayak buya kami ini. Darun, jadi payan juga kena. Ya terpaksa saja, sebab masih ada lo kayak seketik lah. Kau muslimin dan muslimat, dirahmatillah. Mohon maaf, apa kipas so? Kipas soju saya tadi. Jelas, rasa-rasanya masih di Mangkinang. Saya baru datang ke Mangkinang tadi, maka agak terlambat tadi itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nanti kena tegur lagi sama kawan-kawannya yang pakai bahasa daerah gitu. Ya, orang Jawa sering pakai bahasa Jawa. Enggak kena marah, apa pakai suacu kena marah. Cuma ada pula tuntun adil lah dikira. Iya tak? Orang Betawi sering pakai logat Betawi. Iya tak? Orang Sunda pakai bahasa Sunda. Orang Padang pakai bahasa Padang. Tiba-tiba orang acu kena tegur. Allah mustahil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas? Dah. Jadi akidah tauhid itu ini adalah landasan utama. Dan sedasarnya ahlul hadis adalah hadis. Dasarnya ahlus sunnah adalah sunnah.
Makanya sunnah itu yang dicari oleh ahlul hadis itu adalah sahih atau tidak sahihnya, sabit tidak sabitnya, bukan maknanya sesuai akal atau tidak. Kalau tak sesuai dengan akal, maka kita wajib menuduh sunnah atau menuduh akal. Saya ulang lagi, kalau sempat, menurut sunnah begini, menurut akal tak masuk, kita tuduh sunnah atau tuduh akal? Kalau tuduh itu kan negatif sih, masa saya ragu tujuannya. Tuduh berarti tuduh salah, tuduh keliru. Ya akal yang harus dituduh. Sebab apa? Manusia dengan kehebatan akalnya tak pernah bisa mentauhidkan Allah. Siapa orang terpintar menurut antum di dunia? Lah ngaji. Nabi dibilang dah ngaji tuh. Dulu orang bilang kalau kita ngaji belajar di sekolah-sekolah, orang tercerdas itu adalah Albert Einstein. Ya dah? Bohong. Mungkin IQ saya lebih tinggi deh, coba uji. Cuma saya takut juga ngusi IQ saya. Takut rendah sekali nanti. Kau muslimin muslim. Tapi enggak lah insyaallah ya. Kalau tengok-tengok apanya, kalau tengok nilai-nilai ujian enggak lah insyaallah, enggak rendah lah insyaallah. Tapi tinggi sekali mungkin enggak. Ikhwani wa akhwati billah, kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Orang menyebut pemikir yang paling hebat Aristoteles. Onga Aristoteles. Ya timbokin komedan umat. Nah. Kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah SWT. Onga Aris. Aristoteles. Atau Socrates. Mereka itu tidak bisa metodekan Allah. Betul? Tidak bisa metodekan Allah. Fir'aun cerdas tak? Cerdas. Akhirnya sosial. Akhirnya sesat dia. Sampai dia bilang, ana rabbukumul a'la. Makanya setiap terjadi pertentangan antara nafsu, antara akal, antara wahyu, akal dan nafsu, maka yang dituduh salah itu adalah wahyu. Hah? Maka yang dituduh salah adalah akal. Akal itu pendek, akal itu sempit, wahyu itu luas, wahyu itu panjang. Makanya kaum muslimin di sini perbedaannya antara as-salaf dengan khalaf. Ahlus sunnah di zaman salaf mendahulukan wahyu, tapi ahlus sunnah di zaman khalaf mendahulukan akal. Sehingga sebagian memahami pula atau mengklaim bahwa orang-orang yang mengikuti salaf tak memakai akal. Kalau tidak pakai akal, gila itu tuh. Lucu kadang-kadang. Bukan tak memakai akal, kawan. Tapi akal itu harus tahu di diri. Maaf, Pak, kata sopir taksi, saya hanya sampai di parkir ini saja. Bahkan disuruh pergi langsung, kan? Tidak boleh. Yang boleh masuk siapa? Ya, penumpang tadi. Hah? Yang punya tiket masuk. Makanya jangkauan yang punya tiket lebih tinggi daripada yang tak punya. Tiket di situ aja kok payah, gitu aja kok repot memahaminya. Iya, taksi hanya perantara, pengantar. Pengantar masuk kan ada batasan, pengantar hanya sampai batas ini. Pahamlah itu, bahwa akal itu pengantar tak boleh masuk ke ruang yang bukan lisensinya di situ. Saya kira sangat jelas. Kalau sudah jelas, saya tutup dulu. Tidak selesai malam ini, tuan-tuan. Ini masalah besar. Dan kita harus berjiwa besar untuk selama-sama belajar membesarkan Allah yang maha besar. Sebab kalau kita mentauhidkan tanpa wahyu, tauhid kita pasti kurang, pasti cacat, pasti tak sempurna. Oleh sebab itu, makanya ahlus sunnah menjadikan akidah atau tauhid itu adalah sesuatu yang paling dasar dalam berdakwah. Makanya mereka sudah tersistem begitu. Kalau tidak ada lagi klaim bahwa tauhid di zaman mereka belum secara sistematis. Tapi kalau belum ditulis seperti tiap metodologi sekarang, betul. Metodologi sekarang walaupun sudah sistematis bukan berarti lebih hebat. Dulu orang tidak kuliah tapi hebat. Sekarang orang kuliah jadi tidak? Iya tidak? Hah? Kan contohnya kemarin banyak. Kan anak sering bilang sama tuan-tuan, ada insinyur pertanian
dah dapat nilai summa kam laud. Karena cerdas semua. Cuba praktik nanam lado. Ya. Nanam lado. Karena kita suka lado kan. Cabe, cili, nam, lombok. Jadi tanam lado yang merah daunnya. Buahnya tak dong. Duanya buahnya tu lisut, tahu lisut? Mengkerut. Ya. Seperti orang kurang gizi. Di samping itu ada pola, tu pola para. Kebun milik neneknya yang tak kuliah. Juga tak tamat SD. Di situ yang merah buahnya, daunnya hijau-hijau. Jalan tak? Jadi kita hari ini banyak melahirkan sarjana metodologi, sarjana teori, secara praktis belum tentu berhasil. Masya Allah, ada MBA mendengar ada dukun bisa menggandakan uang. Ah, datang ke situ bawa duit 100 juta. Besok diganti kan orang diputar kan banyak data dia putarnya. Bawa besok dibagasi 150 juta. Wih. Langsung 60 juta dalam waktu sebulan, dua bukan? Akhirnya dia tertarik lagi. Anda bawalah 150 sekali. Besok diantar lagi 200 ribu juta. Jadi 350 juta. Besok hilang orang. begitu kaum muslimin muslim bisnis. Jadi beginilah belum tentu orang-orang yang cerdas tapi berilmu. Tapi orang berilmu pasti cerdas, karena tidak mungkin berilmu kecuali punya alat untuk mengetahuinya, yaitu akal. Makanya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa ilmu tak dapat kecuali dengan enam, salah satunya adalah cerdas, ikhlas, tahan banting, berijtihad, kurang tidur, kurang makan, kurang tidur lah, tapi kurang makan payah buruan. Ini kalau saya kurang makan nanti nak lolo kok juga mau tidur aja. Akhirnya terpaksa untuk mengurangi tidur banyak. Allah musta'an. Dan akal yang cerdas. Di kaum muslimin dan muslimat rahmatillah. Jadi ada konsep sebagian tak sosio Jawa. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat rahmatillah. Jadi tauhid. Nah, apa itu tauhid? Sebab tauhid itu ketika ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bahasanya ya'budun, beribadah kepada-Ku. Ditafsirkan oleh Imamul Mufassirin terjemahul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa makna li'budun adalah liwahidun, supaya mentauhidkanku. Berarti tauhid itu adalah ibadah, yaitu ikhlasul ibadati lillahi wahdah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Baik ibadatul qulub, baik ibadah yang sifatnya ibadah hati, seperti keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal, cinta, takut, ya, yang merupakan rukun ibadah. Rukun ibadah ada berapa, Mat? Dan lupa lagi, tiga: al-mahabbah, al-khawf, wal-raja, yaitu cinta, takut, dan berharap. Ini rukun ibadah. Ini kan ibadah hati. Tidak akan berguna ibadah kita tanpa ada rasa cinta kepada Allah yang kita beribadah kepadanya. Tidak berguna ibadah kita kalau tidak ada rasa takut kepada Allah yang kita beribadah kepadanya. Dan tidak berguna ibadah kita kalau tidak berharap hanya kepada Allah SWT. Awak solat tetapi berharap juga kepada selain Allah, masih takut kepada selain Allah yang takutnya sifatnya ibadah, bukan sifatnya takut tabii, alami. Bukan seperti takut pada singa, lari gitu, bukan itu. Tapi ada rasa yang merupakan tak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Naam. Sawa'un kanat ibadat al-qulub atau ibadat al-abdan, atau ibadah yang berkaitan dengan tubuh kita. Ya, ibadah itu secara apa secara umum dibagi oleh para ulama, diklasifikasikan ada ibadah hati, ada ibadah badan. Sebenarnya hati masuk bagian ibadah nih. Tapi kan caranya lebih rumit daripada ibadah badan. Badan lebih mudah daripada ibadah hati. Subhanallah. Makanya akidah, disinilah letaknya pentingnya memurnikan akidah. Karena akidah itu lebih banyak kepada hati. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, memperbaiki yang di sini itu lebih parah daripada memperbaiki tubuh kita, badan kita. Orang bisa saja salat tapi Allahu Akbar, tiba-tiba assalamualaikum, saya salat enggak tadinya. Lupa dia bahwa sedang salat, sebab seluruh gambar yang cerita dari Allahu Akbar, cerita tentang pekerjaannya sehari itu. Mulai daripada berangkat siapkan sarapan, sampai sarapan di kantin, cerita ini dan itu, rapat dan seterusnya, sampai ujungnya tanda tangan amprah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullahnya itu bukan karena memang sunnahnya astagfirullah, enggak. Astagfirullah, saya sudah selesai rupanya salat, padahal enggak satu pun yang dia pahami di salatnya. Baiklah kaum muslimin. Nah, ibadah hati itu lebih banyak. Hati itu lebih susah. Makanya orang bilang kalau luka di badan masih bisa diobati, tapi kalau luka hati, kemana obat nak dicari? Makanya jangan sampai kena panah hati kita, apalagi yang namanya panah, paham ya, pada asmara, susah disembuhkan. Apalagi salah panah pula, salah panah pula, susah disembuhkan. Allah musta'an. Allah, iya, kalau dah salah, dah kena panah tu, palah, payah. Sebab ditarik sakit, diteruskan sakit, ya kan? Kan panah itu becuk apa namanya berkait kan? Kalau saya ditarik tambah robek dia. Diteruskan, di sininya ada apa namanya gagangnya juga sakit. Oleh sebab itu jangan sampai kena panah hati kita oleh syubhat yang datang yang menyambar-nyambar tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disitulah pentingnya kemarin mukaddimah saya sampaikan bahwa kita dasarnya adalah ahlus sunnah, itu yang menegakkan atau memakai sunnah, yang memakai hadis. Siapapun orangnya, sekalipun dia tukang jam. Ini ada pula yang cemooh Syekh Albani tukang jam, apa tahu ini ya, ya. Tukang jam tapi 18 jam dia belajar sehari, daripada awak 18 menit dah kau. Iya, dia beliau 18 jam sehari belajarnya di pustaka. Awal 18 menit, dah hilang. Mana ayah tadinya? Labu kau di pustakanya. Nah, sudah ngorok dia. Pustaka Allah musta. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ahli hadis itu bisa dalam profesi-profesi apapun, tetapi mereka yang senantiasa menggunakan hadis Nabi SAW. Jadi al-tauhidu atau tauhidullah adalah ikhlasul ibadati lillahi ta'ala. Inilah aslinya tauhid itu. Sebab siapa yang kaum muslimin dan muslimat, siapa yang sudah mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, ikhlas sama ibadahnya, pasti dia lebih dulu meyakini bahwa Allah satu-satunya yang diharap. Allah yang satu-satunya menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki. Sebab tidak mungkin dia ikhlas kalau tidak meyakini itu. Jelas? Makanya untuk meyakini pencipta itu hanya Allah, itu cukup dengan akal bisa. Tapi kalau untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala asma dan sifatnya, kemudian apa ibadah yang diinginkannya dari kita, itu tidak cukup dengan akal, perlu wahyu. Di sinilah wilayahnya akan lebih ini. Setiap orang, Aristoteles itu paham dia, segala sesuatu yang ada pasti ada yang mencipta. Betul? Paham dia. Tapi beliau menyebut faktor X. Disitulah lahir istilah faktor X. Segala yang tidak diketahui namanya faktor X. Berarti Aristoteles bertauhid atau tidak? Hah? Kan saya bilang, dia tidak tahu, disebutnya faktor X. Berarti bertauhid apa enggak? Enggak.
Maka akal yang cerdas belum tentu menjadikan seorang selamat. Tapi orang selamat insya Allah orang cerdas. Maka jadilah orang yang selamat walaupun disebut tidak cerdas. Karena cerdas itu adalah yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat kiram, kemudian kalau itu konsekuensinya apa? Tidak boleh satu pun jenis ibadah, baik yang berkaitan dengan badan atau yang berkaitan dengan lisan. Karena sebagian ulama membagi ibadah itu tiga. Sebagian bagi dua, sebagian bagi tiga. Lisan dianggap bagian daripada badan. Itu ibadatul lisan, ya, ibadatul abdan, kemudian ibadatul al-qalb. Itu ibadah hati. Nah, tidak boleh diberikan satu pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang yang mengatakan ke Nabi, Masya Allahu wa syi'ta, ya, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, disejajarkan Nabi dengan Allah SWT, dia katakan, Ataja'alani niddan lillah, au lillahi niddan, apakah kau nak jadikan saya tandingan Allah SWT? Lakin qul Masya Allahu thumma syi'ta. Jadi naikkan Allah dulu, baru Nabi di bawahnya. Berarti ada lisan, tak boleh. Makanya tak boleh juga mengatakan, waduh celaka 13. Nah, ucapan-ucapan, maka ada, silakan dibaca kitab Syabakar Abu Zaid, yaitu Mu'jamul Manahil Lafziyah. Itu mu'jam yang isinya larangan-larangan yang berkaitan dengan ucapan. Ada ucapan yang tak boleh. Maka tak boleh kita bilang demi matahari, demi apa lagi? Pokoknya tak boleh bersumpah. Kalau niatnya sumpah, ya. Tapi kalau niatnya menguatkan, tak apa-apa. Tapi kalau niatnya sumpah, tak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu atau dengan nama selain Allah SWT. Ini ucapan. Jadi mesti mentauhidkan Allah dalam ibadah badan kita, ikhlas hanya karena Allah. Dalam ucapan kita, ikhlas hanya karena Allah. Kemudian dalam ibadah hati, mesti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat kiram yang dimaksud Allah. Untuk itu, seperti yang saya katakan tadi, kalau as-salaf turun Al-Quran, datang hadis Nabi menambah penjelasan, mereka langsung paham. Ya, seperti kita tadi baca Al-Fatihah setiap hari, lalu ketika dikatakan tauhid itu terbagi tiga, pada mengingkari. Padahal setiap hari baca Al-Fatihah, tapi mengingkari makna tauhid rububiyah itu alhamdulillah rabbil alamin. Tauhid asma'ul sifat ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin. Sah? Kemudian tauhid ibadah atau tauhidul uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi subhanallah, kenapa diingkari? Karena barangkali tidak mempelajari tauhid dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara benar. Secara benar. Allah musta'an, dan lebih mengemukakan akal daripada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi juga lama jadi. Nah, maka tauhid itu para ulama mutaakhirin memerlukan menjelaskan tiga perkara: tauhidur rububiyah, wa tauhidu al-uluhiyah, wa tauhid al-asma was-sifat. Dulu tidak perlu dijelaskan secara sistematis. Ini mereka sudah paham secara sistematis. Kita belum paham, maka diperlukan pembagian ini, spesifikasi ini, supaya lebih paham. Wallahu ta'ala alam. Nah, soal nama, silakan aja. Itu nak bikin nama tauhid rububiyah dengan tauhid al-takhalqiyah, silakan. Soal nama tidak ada masalah. Tapi ruhnya ada di dalam surah Al-Fatihah. Atau tauhidul uluhiyah disebutkan dengan tauhid ibadah, silakan. Dan itu tidak ada masalah dari sisi nama, tapi kandungannya itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pelajaran malam ini bisa dipahami, dan insya Allah akan detail lagi kita bahas tentang pembagian tauhid ini. Dan kalau ada hal-hal yang terasa dalam hati, tanyakan aja nanti. Nah, ini Trinitas yang rusak, katanya sama dengan akidah. Bukan ya Syekh, kalau Trinitas itu orang menanggap Allah Tuhan Bapa, sah? Bunda Maria sebagai Tuhan Ibu, Isa sebagai Tuhan
Nah, lalu yang tiga oknum ini menjadi satu. Satu tambah satu, tambah satu, tambah satu, sama dengan satu. Itu yang Trinitas. Tapi kalau menyebutkan wajib kita meyakini Allah saja yang mencipta, wajib kita meyakini bahwa hanya Allah yang berhak dapat ibadah, wajib kita meyakini bahwa Allah dan Allah memiliki asma dan sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kan Allah semuanya. Jelas? Makanya jangan memfitnah, jangan bikin syubhat. Ya, karena syubhat itu karena sering karena salah paham atau gagal paham atau tidak mau paham. Itu masalahnya. Ya, baca Al-Fatihah, baca ayat Quran dari awal sampai akhir, akan antum temukan ketiga-tiganya. Bahkan ada dalam suatu ayat nanti kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Allah sebutkan secara runut ketiga jenis tauhid ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Dan ada tanya jawab Syekh. Ya kan orang nanti, kita dibilang orang lagi panjang-panjang nanti. Dah, simpan dulu pertanyaannya. Ya, simpan dulu. Soalnya kalau ditambah lagi nanti bisa sejam lagi saya menjawab, itu masalahnya. Pertanyaan itu panjang-panjang. Ya, pertanyaannya panjang-panjang. Jawabannya lebih, nah, itu masalahnya, jawabannya lebih panjang. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Ya. Karena saya memikirkan saya ini, karena baru pulang dari apa? Dari Pinang tadi menjelang maghrib, mandi, merebahkan diri sebentar. Tiba-tiba lah azan pula orang. Macet pula jalan sikit. Dan macet betul ya, macet sikit. Dan imam mungkin agak pendek bacaannya tadi. Kalau saya menilai pendek bacaannya, betul kan? Nah, ini masalahnya. Besok kalau Ustaz lambat datang, panjangkan dikit. Kasihan dong sama saya. Ini dah jelas Ustaz belum datang dia. Pendekkan pula. Nah, kajian tetap akan lambat juga. Kan ngikut saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.